Saskia. Kabar adik ya. Oke. Dari kemarin itu di Twitternya @tonightshow_net. Dari kapan tahu undang dong Saskia sama Siren. Waktu itu Saskia pernah sama Irwansyah ya. Iya. Tapi ini undang dong Siren sama Saskia, Siren Saskia. Akhirnya hari ini kita wujudkan untuk Tonight Lover semua. Dan mereka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sampai ada hashtag tanya Saskia dan Siren. Ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya langsung dibacakan dan langsung dijawab oleh mereka. Nih pertanyaan-pertanyaannya. Mana Vincent? Nih. Kita masuk ke tanya Saskia Siren. Tanya Saskia Siren. Demi apa? Oke baiklah kita mulai pertanyaan pertama yang langsung dijawab oleh Saskia dulu. Silakan. Satu persatu. Ya. Arik Siren, @ArikSiren, @tunasional. Wah namanya aja udah Arik Siren. Kapan The Sister bikin lagu baru? Nah, gak tahu. gak ada rencana sama Siren sekali. Kia aja. Gak, kayak belum sampai hari ini belum kepikiran. Belum ada rencana ya. Belum. Ya. Tuh terjawab udah ya, belum ada rencana. Gak ada. Next. Silakan Siren. Mana? Minor Pus. Susah. @minorp_underscore. Pernah gak Saskia sama Siren suka sama satu cowok? Ya kali. Pernah, siapa tahu pernah. Kalau marahan sampai berapa hari? Beda tipe. Oke, yang pertama dulu, yang pertama. Pernah gak naksir satu cowok bareng? Ya, enggak, beda tipenya beda banget. Irwansyah sama Wisnu jauh banget. Beda. Wisnu berjenggot, Irwansyah enggak. Sebelum Wisnu berjenggot pun beda karakter. Oh, jadi iya. Kalau aku gak suka cowok yang terlalu... Baby face dan ganteng gitu jadi Irwansyah kayak tuh baby face banget ya. Gue ganteng. Maksudnya kalau dipakein wig kan Irwansyah bisa jadi cewek gitu, cakep banget. Enggak terlalu ganteng. Kalau bisa dipakein wig enggak bisa kayak cewek ya. Ada jenggotnya soalnya. Kayak banci. Oke, banci ya. Jadi itu bukan dari kecil udah berjenggot kan? Kalau enggak ya. Enggak, maksudnya Irwan tuh bukan ganteng, maksudnya yang iya. Pretty boy ya. Kamu enggak bisa sama cowok-cowok yang ganteng banget gitu. Lebih suka tuh yang brewokan gitu, emang beda. Lu ngapain? Beda. Udah punya suami juga gak usah lu sosok. Ya gak apa. Jadi gak pernah. Gue kan pretty boy yang jenggotan. Kalau Saskia, tipenya ya pretty boy? Ya cute-cute gitu. Iya. Berarti gak suka yang kayak Wisnu ya? Suami gue cute lagi. Udah gak cute lagi. Irwansyah masih cute. Cute banget. Iya, tapi Wisnu juga cute tau. Cute, bukan. Baiklah, sekarang ini ada info dulu kakak beradik yang akan dibacakan oleh, nah ini dia, ya, kembar Hebri. Kita lagi, anak kembar lagi, seneng kamu, ay. Aku merindingnya denger tuh lagu. Kamu duluan. Hey, udah. Latihannya berapa lama itu? Bagus ya. Sampai gerakan-gerakannya juga sama ini baru nih. Kembar Hebri. Kasih info aja langsung, gak usah berantem. Oke. Ini ada informasi dari kita mengenai kakak beradik yang tetap eksis di dunia hiburan. Yang pertama adalah, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini ada Agni Pratista dan Sigi Wimala. Putri Indonesia 2006 dan finalis Miss Universe 2007 di Meksiko ini. Merupakan adik dari aktris cantik Sigi Wimala. Agni orangnya lebih terbuka dibandingkan dengan Sigi. Kakak beradik selanjutnya adalah... Aku bedanya kembarnya beda 5 hari. Kakak, aku kan lagi baca. Iya. Beda 5 hari mah udah bukan kembar lagi. Gak itu. Kembar. Yang duluan siapa yang duluan? Aku. Kakak. Esti, itu dari depan. Kalau yang itu dari belakang ya. Kakak, aku mau baca. Iya. Kakak beradik selanjutnya adalah Adinia Wirasti dan Sara Wijayanto. Model cantik dan istri dari Demian ini ternyata kakak kandung dari artis cantik Adinia Wirasti. Ya, itu dia. Itu tuh. Tuh. Ada juga nih kakak beradik selanjutnya, itu adalah Melody dan Friska JKT48. Banyak yang tidak menyangka bahwa member dari JKT48 ini merupakan kakak beradik. Melody lebih tua dari Friska, Friska lebih muda 4 tahun dari Melody. Iya, kakak beradik pasti ada yang lebih tua sama lebih muda. Itu kayak om-om bawa daun muda ya. Ini adik aku.
Oh, adeknya, aku kembar identik. Makanya suka ngomongnya suka barengan gitu. Itu nggak bareng? Iya kan kadang-kadang. Ya. Berapa hari bedanya? 5 hari. Oh, itu makanya dia udah punya ketinggalan. Aku yang keluar duluan kaki. Oh kaki. Iya jadinya. Kaki dulu. Abis atasnya. Pantesan kakinya berurat, gede-gede banget urat-uratnya ya. Terima kasih saudara Hebrensia lagi. Thank you ya. Kamu duluan. Kita sweet ya. Taruh. Tadi gak kompak tuh. Ayo. Latihannya gimana tadi? Oke lagi, ayo. Kamu duluan. Nah. Kamu aja. Ya. Pakai. Jadi saudara Hebrin kembar, Hebrin itu sangat kompak. Nah itu dia, kita juga berdua tadi kompak lah. Iya. Gimana kalau sekarang kita tes kekompakan antara Zaskia dan Siren Sungka? Dijawab cepat. Dua, berdua kakak beradik ini. Zaskia, Siren, let's go. Ya. Nah, ini jadi saya akan bertanya kepada masing-masing. Dijawab kalau yang salah kita kasih stiker ya. Tuh ada sakitnya tuh di sini, ada ini Joe Taslim nih. Jiger. Oke, pertanyaannya. Dijawab secara cepat ya, misalkan. Apa warna mobil dari Zaskia? Bareng-bareng. Oh, berdua. Nah, ya. Kayak misalkan 2 + 2. 4. Nah, dua-duanya harus kompak. Okay. Kalau sampai ada yang salah nanti saya lihat siapa yang membuat kesalahan. Pertanyaan pertama. Cepat dan kencang. Apa yang membuat Zaskia bahagia? Tas. Sirin. Jalan-jalan. Oh iya kok gue tas sih? Lu beli tas mulu? Gue lempar ya. Okay. Kan gue ditagi pajak. Oh iya. Gue beneran cari ini. Salah, tempel, maaf. Di gue? Iya. Aku yang salah? Kan kamu salah, kan yang bener dia. Peres. Apa warna kesukaan dari Sirin? Hitam. Sama. Keren. Sebutkan tanggal. Mati. Pernikahan. Mati. Zaskia. 15. Sumpah gue lupa, gue lagi kasih ribet waktu itu. Nikahan gue kapan? Maaf ya, saya gak ikut-ikuti ya. Kalau jadi begini saya gak ikut-ikuti. Lupa, iya mama. Gue lupa dua-duanya. Nanti gue tanya sama Zaskia Lover pasti lebih tahu. Oke, next. Kok banyak banget sih Zaskia? Banyak. Zaskia ngefansnya sama siapa? Irwan. Lakinya. Oke banget gue. Cepet dong Zaskia. Banyak, emang gak ada. Kelly Golding. Ah lu baru tahun kemarin itu mah. Kok lo nyolot sih? Orang gue yang ngefans. Nih panitia, ini gimana nih panitia kalau ribut begini nih? Jajuli, jawab jujur bukan. Kali. Beda cara. Ya gue gak salah. Salah lagi. Karena dia ganti-ganti. Berapa ukuran sepatu dari Siren? 40. Awis. Sama. Biasanya Siren bete karena apa? Ya, itu rahasia. Karena Wisnu? Enggak salah lagi. Apa Zaskia jawab cepet? Nggak tahu, pas. Nggak tahu juga. Nggak ada. Apa makanan kesukaan Zaskia? Nasi. Ya benar. Nggak makanan kesukaan tuh rendang, opor, apa. Ini nasi. Sambal. Nasi mah memang harus. Iya sambal sama nasi. Dia mah di luar negeri juga nyari nasi. Nasi. Oh, orang terus Indonesia buka banget. Deh, buka semuanya. Orang lebih Indonesia nasi. Iya. Betul. Sip. Terakhir, sebutkan tanggal lahir.
anaknya Shirin? 10. Apa ya? Sama. Ada di Instagram tanggal lahir kan ya? Tanggalnya doang kan? Sama itu dia, sama-sama lumayan kompak. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang... Cantik. Siapa? Oh iya, kita yang ngepes dong. Oh iya, sekarang. Orangnya mana sih? Sini. Hai Vincent. Apa? Sekarang kita yang ngepes gantian. Kan kalian udah kompak banget, udah ini kayak pasti mau tes kejantanan ya? Bukan. Daya ya. Sekarang gantian. Oke. Kalian memang gak kembar, kalian memang tidak bersaudara. Kita tidak pernah menang sebelumnya, ya? Ya. Halo. Desta, Vincent. Oke, kita tidak pernah menang sebelumnya. Kalian gak ada persamaannya, tapi kan jawabnya bareng terus. Ya, oke. Kita belum pernah ketemu ya? Belum pernah bertemu sebelumnya. Anda siapa? Desta. Oh, saya Vincent. Desta. Oke. Boleh samaan? Boleh. Anda dari keluarga mana, kalau boleh tahu? Saya dari keluarga baik-baik, kebetulan. Oke. Baiklah. Pertanyaan pertama. Kalau di backstage, Vincent suka ngapain? Buka celana. Emang kenapa? Ya kan di backstage buka celana, ganti baju buka celana. Jadi kalau di belakang tempat syuting ini dia sering buka celana ya. Bukan pipis sembarangan. Enggak. Itu juga. Tadi mau pinjemin popok anak gue. Katanya dia sukanya buka celana, ini buat penonton lover tahu aja dia suka buka celana. Okay. Udah gitu ada lagunya biasanya. Ya biasa saya udah teriak. Maaf, panjang durasi. Oh iya. Okay. Ini udah mana sebelumnya? Belum. Saya Desta. Saya Vincent. Oke, okay, baik. Ya. Anda udah berkeluarga ya? Sudah. Oh, Pak, ya. Udah tahu persyaratannya. Bikin KTP ya? Pertanyaan yang kedua. Olahraga yang disukai Vincent. Sepak bola. Ya, gampang. Saya pilih dulu. Padahal kita belum pernah menang sebelumnya. Belum. Ini. Tanggal lahir Vincent? 29 Maret. Ih, kok kesel? Kalian bapaknya sama. Desta paling benci kalau dikatain? Pelawak. Bagaimana sih? Kita belum pernah menang sebelumnya. Belum pernah. Anda dari mana tadi? Saya dari keluarga baik-baik. Makanan kesukaan Desta? Somay. Sobuntut, dia antara sobuntut sama somay. Ya, lo pilihnya mungkin dia lagi galau, Pak. Iya. Tempel. Ya, tempel. Tapi somay juga suka sih, tapi ya udahlah. Ya udah, tetapnya mas pasukan ya. Ya. Dan berantem. Ukuran sepatu Vincent? 43. Wah, sama lagi. Pernah beli nih? Pernah. Nyari di kaskus bareng. Cendol kan. Desta fobia sama apa? Tikus. Apa? Tikus? Lo kan sama papaya gak suka? Nah, orang gue yang jawab kok lo. Atau jawaban gue. Jangan begitu lagi. Dong. Vincent lagi. Vincent, di muka dong biar seru. Oh, yeah. Gue cuma dua yang takut papaya sama tikus. Next. Vincent pernah main film? Benci disco. Dia banget tapi hohoi. Gue lagi mikir apaan. Banyak. Banci disco. Banci. Oh, kok ini tulisannya banci? Makanya gue mikir gue banci. Jadi banci. Oh, udah habis mah. Lagi dong. Apa lagi nih? Lagi ya, lagi. Terakhir. Lu dia acak-acak sih. Ya udah habis, beneran. Banci disco. 29 Maret. Kalian pertanyaan sendiri deh buat kita. Ayo. Negara favoritnya Desa. Inggris. Ya, kamu. Ini berarti terbukti ada rekayasa ya. Coba ya. Lagi, pilih lagi. Oke, apa dong? Ayo. Apa dong? Ya. Apa ya? Ukuran celananya Desta? 32. Oh, beda. Lu ngarang lo. 29. Buka. Ayo. Berapa ukuran celana lo? 31. 32. Ini kok ngatur lo? Sudah. Dia dulu 31, sekarang gendutan. Tadi kamu 29. Oh, 9. Kalau ada merek tertentu downsize dia. Oh, jadi pakai yang oke, itu dia Saskia dan juga ya. Shirin Subang. Thank you Saskia dan Shirin. Sama-sama. Salam buat Irwansyah dan juga Wisnu. Sukses buat bisnisnya ya, yang bersama-sama sekali lagi Zasi namanya. Zasi. Ya. Saskia Shirin. Semoga akrab-akrab selalu dan bisnisnya sukses. Amin. Amin. Habis ini kita balik lagi. Tetap di Tunas ya. Semua.